Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maghfirah Barekha dengan NIM 130861908 dari kelas biologi D. Di sini saya ingin mendeskripsikan sedikit tentang bunga Cosmos caudatus. Ya, jadi yang pertama ini adalah habitus dari Cosmos caudatus. Jadi tanaman ini berupa tanaman semak belukar yang memiliki tinggi total sekitar 80 cm. Kemudian ada batangnya, jadi batangnya ini tegak dan berkayu. Kemudian cabang-cabang batangnya ini tumbuh secara simfodial atau tidak memiliki cabang utama, serta dia memiliki percabangan yang sangat banyak. Kemudian terdapat daunnya, jadi daunnya ini termasuk daun majemuk yang memiliki panjang 8-10 cm dengan lebar hanya cm saja. Kemudian daunnya ini bersilang berhadapan, pertulangan daunnya mirip, ujung daunnya melenceng, serta tepi daunnya ini sedikit berlekuk-lekuk dan berwarna hijau. Setelah itu terdapat perbungaannya, jadi bunganya ini termasuk bunga majemuk yang terletak pada ujung-ujung batang. Kemudian memiliki warna kuning yang menarik, dan mahkota bunganya ini berwarna kuning dan jingga, terdiri dari 8 daun mahkota, memiliki biji yang keras, kecil, dan berbentuk jarum. Alat reproduksinya ini berupa benang sari yang berbentuk tabun dan titiknya ini berambut. Kemudian benang sarinya ini memiliki warna yang kuning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.